Rute perdana Jambi Batam PP naik Super Airjet. Buat orang Sumatera, Batam jadi salah satu destinasi liburan, berdagang, dan salah satu gerbang menuju Singapura. Nggak heran kalau Bandara Internasional Hang Nadiem Batam termasuk bandara yang sibuk. Kayaknya banyak direct flight dari masing-masing kota buat terbang ke Batam, pun sebaliknya. Kali ini Super Airjet buka rute baru Jambi Batam PP. Yakin deh rute ini bakal bikin gembira seantero Jambi. Aku ikut penerbangan perdana Super Airjet pukul 6 pagi dari Bandara Sultan Toha Saifuddin. Sempat lihat flight preparation-nya, semua pramugari sibuk nyiapin cabin sebelum boarding. Sejauh ini, aku suka banget naik maskapai ini. Para krunya lebih trendy dan friendly. Ini maskapai satu-satunya dengan seragam pramugari yang kekinian. Kelihatan tangguh kan? Aku duduk di seat 1A, jadi punya legroom yang lumayan lapang. Dan bisa lihat sunrise dari jendela. Durasi penerbangan hanya 55 menit. Saat pesawat akan landing, aku melihat banyak pulau kecil dari atas. Kepulauan Riau tuh luas banget ya. Pingin deh eksplor pulau-pulaunya satu persatu. Mari gantungkan harapan itu di langit pagi dari dalam kabin pesawat ini. Pukul 6.55, pesawatku landing. Selamat datang di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Akhirnya, aku bisa juga menginjakan kaki di Batam. Thank you Super Airjet. Setelah ini, kemana lagi ya?